Aku, beginilah kehidupan aku yang kini tinggal keseorangan. Dulu aku dikenali ramai seorang Abang Lon. Siapa tak kenalkan Abang Lon? Abang Lon yang mempunyai 4 orang adik-beradik, Angah, Acik dan Su. Tetapi kini aku hidup dalam serba kedaifan. Tiada orang peduli akan kehidupanku. Aku menjadi begini disebabkan salah satu peristiwa. Salah satu peristiwa menyebabkan hubungan aku bersama adik-beradik berpecah belah. Walaupun begitu, setiap kali aku menjamah makanan, aku teringat akan adik-beradikku. Apakah mereka semua sudah makan ke ataupun belum? Aku hanya makan berbekalkan budu, ulang-ulamang dan jeruk petai sahaja. Tidak pernah aku menjamah ikan beberapa bulan kebelakangan ini. Aku keseorangan disebabkan oleh salah satu peristiwa yang amat susah nak aku lupakan. Aku merasa hidup aku kesempian tanpa mereka. Semua ini berpunca daripada sebuah peristiwa. Peristiwa inilah yang menyebabkan aku keseorangan. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Kata pergi mana ni? Oh, pergi beli luar tu hanya. Aku nak guna kereta. Oh, loh, pergi beli semetar. Oh, biar kerti ya tak kak? Okey, kau tak kira rasa-rasa kamu. Hei, jawab. Rasa-rasa lah kali. Nak tengok. Saya nak abah beli kereta kedua sore apa kali? Bengok. Pergi mana adik cik? Tak ada di mana-mana. Pergi beli kedai jatuh hanya. Saya tak mula habah nak aduk ni, Kak. Kau cahaya habis adik-beradik. Kek bubuk kereta lah. Loh, kereta ni? Kereta. Mula pergi mana ni? Baik, kubur. Bukit mana? Tupu lah tiga orang ni. Kak abah tak ada. Tak mana pergi kubur kat aku. Jadi gini habis. Kau tak kira aku kalau nak duduk. Mereka kau dia? Mereka yang je. Kau pun. Nak kena kena ayah ni. Kau kena aku pergi untuk beg gini lah. Oh, my God.
awak belakang, patik belakang kamu ni. Mula hari ni mubah jadi adik-beradik aku. Mubah, mari sini kamu. Tak boleh, apa nak punya? Mula hari ni mubah jadi adik-beradik aku. Oh, mubah! Beginilah cerita aku. Kenapa aku dipanggil Abad Elok? Hidup sendirian kerana pertelikahan dan bergaduh. Hargailah adik-beradik korang selagi mereka masih ada.